3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berangkat pulang dari Pulau Meringki, teman-teman, karena pemasangan tendanya sudah selesai. Kali ini kita mau berangkat dulu ke dermaganya. Kita mau tunggu sampan dulu, sampan jemputan kita. Biasanya kalau sudah selesai pemasangan di sana, biasanya kita diantar pulang. Inilah sosok Mas Edo, teman-teman, pejuang tangguh yang tidak pernah mengenal lelah. Walaupun menyeberangi lautan tetap semangat, teman-teman. Luar biasa Mas Edonya, teman-teman. Nah, ini kita lihat di bawah dermaga banyak sekali ikannya, teman-teman. Tuh, itu bisa kelihatan dari atas. Cari apa Mas Edo? Ini Mas Edo cari sesuatu. Semangat ya Mas Edo ya. Oke, jemputan kita sudah sampai Mas Edu. Permisi Bang Ge. Demak kau tak kampan. Tadi ngutang tabe Ge. Ayo Mas Edu. Ke tengah Mas Edo. Ke tengah Mas Edo. Mas Edo ke belakang Mas Edo. Murianto Mas Edo. Kita mau diantar pulang dulu, teman-teman. Berangkat pulang. Jadi antar dah pakai sampan kecil, teman-teman. Tapi ya alhamdulillah. Ada sekitar berapa meter nih? Sekitar 7 meteran lah. Kita pakai sampan agak kecil. Kalau yang tadi besar, nah, ini agak kecilan sedikit. Airnya udah mulai surut tuh, kelihatan pasir. Biasanya kalau airnya surut dari daratan
pulaunya atau gilinya. Nah, lihat dari sana sampai di sini teman-teman. Oh, sampai di sana. Berapa ya? Hampir setengah kiloan. Pasir putihnya ini membentang ke sana, teman-teman. Ini keramba, tempat pemeliharaan ikan kerapu dan udang lobster. Kita mau diantar pulang dulu kali. Ini tiang listriknya membentang ke sana. Lihat teman-teman, sampai berapa kilo ini, sampai di telong-elong namanya ada sekitar 5 kiloan, kurang kayaknya, sekitar 2 kiloan. Mas Edo. Oke, terima kasih Mas Edo. Oh, ini agak dangkal ini, teman-teman. Ini agak dangkal ini, kelihatan. Ini pasirnya. Itu pulau merikinya. Halo Mas Edo. Halo. Itu di sebelah sana kelihatan itu Pulau Sumbawa. Nah, kelihatan gunungnya dari sini. Itu Malok. Masih bersama Mas Edo ini. Ini turis dari Jepang, namanya Mas Edo. Nah, ini salah satu transportasi teman-teman kalau kita mau berkunjung ke Pantai Pink atau Tanjung Ringgit, biasanya menggunakan ini, kapal ini teman-teman, yang warna kuning, warna putih, parkir semua teman-teman.
Ya, kita sudah mau nyandar, teman-teman, sudah sampai di dermaga. Dermaga. Kita sudah sampai di dermaga Tanjung Luar. Oke, sampai di sini dulu, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support kami dan selalu mendukung kami bersama Mas Edo. Terima kasih. Atensi dan partisipasinya tentunya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga kalau video ini bermanfaat. Oke, dilanjut dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Oke, dilanjut. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ditunggu sama mobil.